30 tahun dulu saya dah mengajar Masjid Sultanah ni. 30 tahun dah mengajar sini ni. 30 tahun dulu duk mengajar bukan ada berapa orang pun. Yang duk mengajar masjid, yang duk ceramah kita pusing, pergi pusing mai duk belaga kita. Ya, tak ada orang lain. Tapi hari ini tuan-tuan, Masjid Sultanah di bawah karyah Masjid Sultanah duk ada berapa biji surau. Semua surau ada pengajian malam ni, masjid pun ada pengajian. Cuma dari segi ekonomi, tak ekonomi. Dan dari segi cerdik, kurang sikit. Patutnya dalam satu karyah ni dia kena ada satu jawatan kuasa yang koordinat program agama. Koordinat. Ada satu jawatan kuasa, dia kena koordinat. Dia kena selaraskan program agama ni. Kalau malam ni ada pengajian Masjid Sultanah, surau-surau tu sahabat, kita pakat berhimpun di sini. Kalau tidak, surau buat juga. Ada 7 orang pun buat juga. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kata kita ada program. Itu tidak ekonomik dan kurang cerdik. Malam esok bagi turn kat dia pula. Dia pula panggil satu ustaz mana kami mengajar. Kita pakat pergi kat dia pula. Lebih ekonomi dan lebih cerdik. Daripada duk lawan nak buat. Lepas tu surau bukan ada duit. Tabung jemaah tak ada. Duk minta pula duit pintu-pintu rumah sampai jadi riuh rendah bergaduh. Berkeli pun ada. Setengah surau dalam taman ni bergaduh riuh rendah. Pasal apa? Surau kata tak ada duit. Pasal nak buat program tak ada duit. Dah tahu tak ada duit. Selaraskan. Kalau tu imam, dia pun teringin nak main sini. Tapi dia tuan rumah. Dia nak tinggal, tuan rumah pun tak ada. Panggil ustaz main di rumah dia. Tapi dia pun tak ada, dia lari main sini. Itu yang kata tak apa tadi. Pasal-pasal saya kata macam ni, pasal di Parit Buntang. Tuan-tuan pernah dengar Parit Buntang? Di Parit Buntang, daripada satu komiti yang koordinat benda ni, yang selaraskan benda ni. Berapa surau ada, masjid ada, mereka koordinat. Malam ni, siapa? Sini siapa? Sini siapa? Dia atok macam tu. Jadi orang yang ada di sekitar itu dapat manfaatkan semua kuliah-kuliah yang buat. Tuan-tuan, buat kerja agama kena cerdik. Lah bukan zaman duit jenuh. Lah pun zaman susah juga. Petrol 97 naik lagi. Bukan ringgit, bukan kata mengukuh. Makin melembek. Hari ini $1, $2, pahit obah. Tak apa cantik. Maknanya ekonomi tak apa cantik lagi. Dalam keadaan macam ni, perbelanjaan mesti berhemah.